Pebulu tangkis ganda campuran Praven Jordan dan Melati Daeva Oktavianti serta Gloria Immanuel Wijaya disebut kena coret dari pelatnas PBSI. Isu tersebut menyebar cepat di dunia maya, bahkan mereka dikabarkan telah berbicara dengan para petinggi klub PB Jarum. Sementara PB Jarum langsung mengklarifikasi isu tersebut. Direktur Program Bakti Olahraga Jarum Foundation, Yopi Rosimin, mengatakan Melati, Praven, dan juga Gloria dipulangkan karena memang semua atlet dari pelatnas dipulangkan pertengahan Desember. Menurut Yopi, pemulangan atlet ke klub masing-masing menjadi hal yang biasa dilakukan oleh PBSI setiap akhir tahun. Yopi juga mengaku hingga kini belum ada surat pemanggilan kembali, sehingga dirinya tidak bisa memastikan benar tidaknya rumor bahwa Praven Melati dicoret dari pemusatan latihan nasional Cipayung. Termasuk juga soal promosi degradasi yang surat keputusan atau SK akan dikeluarkan seiring pemanggilan atlet kembali ke pelatnas pada bulan pertama tahun baru.